Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua penonton channel Fizzbang. Kali ini Fizzbang nak tunjuk satu resepi, iaitu ikan goreng sambal Sumatera. Untuk resepi ikan goreng sambal Sumatera ni, Fizzbang gunakan ikan ni, kalau orang Kelantan panggil ikan kunyit. Dia isi dia ni rasa macam isi ikan merah. Fizzbang gunakan 2 ekor ikan kunyit ni. Ikan ni telah dibersihkan dan digaul dengan sedikit garam, ya. Lebih kurang dalam 1 sudu teh untuk 2 ekor ni. Kita lumurkan dengan garam sahaja. Lepas ni kita nak goreng, ya, ikan ni. Mula-mula kita panaskan minyak untuk menggoreng ikan ni. Setelah minyak ni panas, bolehlah kita masukkan ikan ni, ya. Kita goreng ikan ni sehingga garing, ya. Tutupkan kuali. Supaya cepat masak. Semasa menggoreng ni, kita balik-balikkan ikan ni, ya. Supaya masak kedua-dua belah ni. Sekarang ikan goreng kita ni pun dah pemasak. Lepas ni Fizzbang nak tunjuk cara nak buat sambal Sumatera, ya. Sambal ikan goreng Sumatera ni. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat sambal goreng Sumatera ni antaranya ialah 1 hiris halia diracik halus macam ni, 3 ulas bawang putih, 2 biji bawang besar Bombay ataupun bawang besar merah ni, asam lemon nipis. Asam lemon nipis ni Fizzbang guna dalam lebih kurang 2 ataupun 3 biji sebab kita nak rasa masam daripada limau ni. Dua biji tomato dipotong halus, 1 biji cili merah, 1 biji cili hijau dan 10 biji cili merah yang dikisar halus macam ni, ya, di blender. Sekarang Fizzbang nak tunjuk cara nak buat sambal goreng Sumatera ni. Panaskan minyak. Masukkan bawang merah hari. Kacau perlahan-lahan. Kemudian masukkan bawang putih dan juga halia tadi. Tumis sehingga ia garing, ya. Setelah bawang ni garing, garing kekuningan macam ni, masukkan cili merah yang telah kita kisar tadi. Thank you.
kacau sehingga ia mendidih ya. Kemudian masukkan tomato, buah tomato nih, cili merah dan juga cili hijau. Kacau perlahan-lahan. Kemudian masukkan perahan air limau nipis daripada 3 biji limau nipis yang kita gunakan tadi. Air limau nipis ni ikut suka pada penonton, kalau nak masam lebih tambah lebih kan sedikit. Kalau biasa guna 3 tu nak masam ni tambahlah jadi 4 biji ke. Ikut suka pada penonton ya. Masukkan 1 sudu teh garam ataupun secukup rasa. Masukkan 3 sudu gula. Gula ni pun kalau ikut rasa juga, sebab kita nak bagi rasa dia seimbang, masam, manis dan juga masin tu. Kacau perlahan-lahan sehingga mendidih. Lepas tu penonton boleh cuba try sikit tengok macam mana. Kalau nak lebihkan garam, gula dan asam lemak tu boleh tambah ya, sikit demi sikit. Orang Kelantan panggil acutra kecak dulu sikit. Tengok, berasa gana. Masih manis. Masih tu rasa imbang molek dah kodok lagi. Biar cukup rasa. Sekarang sambal ni pun dah memasak eh. Tutupkan api. Kemudian tuangkan sambal ni kat atas ikan ni tadi eh. Inilah dia pada penonton semua, ikan goreng sambal Sumatera dah pun siap. Bolehlah dihidangkan dengan nasi panas untuk makan tengah hari ini. Kepada para penonton semua, boleh mencubanya membuat di rumah. Kepada yang belum subscribe lagi channel Fishbang ni, bolehlah subscribe Fishbang channel. Tekan subscribe, like, komen dan juga share ya. Resepinya mudah saja untuk disediakan. Kepada para penonton semua, selamat mencuba. Selamat menonton daripada Fishbang Channel. Teruskan bersama dengan Fishbang Channel untuk resepi masakan seterusnya.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sampai jumpa lagi. Bye.